Warga Madiun, Jawa Timur dan sekitarnya geger setelah sebuah video yang menampilkan seorang perempuan sedang adu mulut dengan seorang laki-laki beredar di media sosial WhatsApp Wa. Dalam video tersebut, tampak perempuan menggunakan jaket merah menghentikan sebuah mobil putih yang dikendarai oleh seorang laki-laki. Perempuan tersebut menghampiri mobil laki-laki yang kemudian pintu mobil sebelah kanannya dibuka. Terlihat perempuan tersebut mengambil kunci mobil tersebut yang diteruskan dengan adu mulut antar keduanya. Perempuan itu juga sempat membawa batu hendak melemparkannya ke arah mobil, tepatnya ke kursi penumpang. Ia meminta penumpang yang ada bersama suaminya di dalam mobil tersebut turun, namun sang pria mencegahnya. Dalam adu mulut ini sempat terucap kata pelakor perebut laki orang. Diketahui, aksi tersebut terjadi di sekitar Pasar Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Saat dikonfirmasi Kapolsek Dolopo, AKP Muslim mengatakan, kedua orang yang sedang bertengkar tersebut adalah suami istri, warga Kecamatan Jenangan, Ponorogo. Saat itu, sang suami sedang bersama dengan wanita lain. Kasusnya perselingkuhan. Kalau dari informasi tadi, perempuan itu pernah selingkuh. Lalu yang laki-laki membalas selingkuh juga, kata AKP Musli, Jumat tanggal 26 November tahun 2021. Status keduanya, lanjut AKP Musli masih suami istri, namun sedang proses cerai. Sempat dibawa ke Polsek, sudah diberi pengertian juga. Kita juga tidak bisa memproses kalau tidak ada yang melapor, karena itu delik aduan, lanjutnya. Karena mau menyelesaikan sendiri, keduanya lalu meninggalkan Mapolsek Dolopo tanpa laporan.